Bencana alam tanah longsor menimpa Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Material tanah liat setinggi 4 meter menutup bahu jalan sebagian longsor, juga masuk ke dapur salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, kendati akses jalan utama terputus. Pada Rabu 15 September 2021, Kapolsek Bendungan AKP Bambang Purwanto menjelaskan, kejadian ini bermula hujan deras mengguyur kawasan Trenggalek sejak kemarin sore, menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor. Dari tempat kejadian, ada satu keluarga mengungsi ke rumah saudaranya. Proses evakuasi material tanah longsor menggunakan satu alat berat dari BPBD Trenggalek. Sementara untuk petugas gabungan juga dilibatkan dalam pemindahan material. Terkait dengan kejadian tanah longsor dengan intensitas cukup tinggi, mulai pukul 13.30, kemudian sekitar 14.30 di Dusun Bonagung yang di sini nih, yang sekarang di materialnya dievakuasi untuk pembersihan, itu sudah mulai turun dari tebing yang ketinggian kurang lebih 50 meter. Kemudian yang pemilik rumah yang terdampak, ada dua rumah, itu milik Pak Kolil, masih bersaudara dengan yang di sebelahnya. Bambang menegaskan jika memungkinkan dalam tempo satu hari, proses pembersihan bahu jalan selesai. Namun ada keterlambatan alat berat yang datang karena medan yang begitu sulit. Reporter Dias Ahmad Faris dari Trenggalek, Jawa Timur melaporkan.